makanan, bro. Kebiasaan pam sini cuy. Ini namanya duit dia cuy. Oh, nyari pemain. Kosong. Wah, tolol. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me di channel Sam 19 ya guys ya. So, di video kali ini gue mau kemana ya? Wah, udah mau ngisi bensin anjir. Gue udah muter-muter. Ini mana lagi pom cuy? Sumpah ya. Pom sana lama, pom sini habis. Bro, ayolah. Gue takutnya mati di jalan cuy. Gajah enggak ya. Oke guys, malam ini gue mau bikin video apa ya. Ya cuma daily vlog aja sih. Gue udah lama kan gak nge-vlog. Udah berapa bulan tuh? 3 bulan atau 4 bulan? Kan lama banget jir. Dan alasan gue kemarin ya, gue kan udah kayak buat video yang I'm back. Dan ya gue pengen nge-vlog lagi sih pas itu. So pas itu ada kejadian ya, ada kejadian yang bikin gue kayak ada males lah gitu ya. Yaitu adalah drone gue jatuh guys. Drone gue jatuh dan alhasil tuh gue kan kayak ya udahlah ngapain anjir, gue udah males kan. Ya udahlah gue servis drone dan alhamdulillahnya sih udah selesai. Udah selesai gue perbaikin, gue udah itu sampai berapa ya? 17.700 dah. Segitu cuy. Sampai segitu gue ngabisin duit gue buat perbaikin drone. Dan alasan lain juga gue gamut. Gue gamut. Ya karena gue apa ya, gue lagi ya capek aja cuy. Soalnya ya walaupun kerja gue sekarang udah lumayan ya, pulangnya sore-sore, cuman kayak mau nge-vlog males gitu ya. Gara-garanya kayak gak ada pendorong aja sih menurut gue. Gue gak ada pendorong, jadi kayak mau buat vlog lagi apa ya, vlog apa gitu, sumpah bingung cuy. Kayak gini nih ya sebenarnya, kalau gue bingung konten apa ya. Adalah daily vlog aja sih, gue mau sekalian mau mau ngisi bensin kan, mau ngisi bensin sama mau nyari makan. Ntar gue nggak tahu sih mau makan apa guys. Dan gue cuma mau curhat sedikit sih. Gue mau curhat. Yaitu tentang inilah ya, tentang percintaan lah. Ya sebiasanya sih gue galau-galauin sih tentang ekonomi ya. Gue gak tahu kenapa anjir kemarin-kemarin tuh kayak gini amat jadi gue ya gitu ya. Gue nggak bisa dapetin satu orang yang gue milih mau gitu loh maksudnya. Susah banget guys, sumpah. Gue udah apa ya kayak lebih seringnya tuh feeling lonely. Padahal gue udah effort ya. Mungkin cintanya seseorang laki-laki tuh emang satu kali doang. Maksudnya itu bukan anjir lah.
Maksudnya bukan di orang selanjutnya itu dia nggak benar-benar cinta, James. Cinta, cuman nggak dia, gue itu nggak bisa cinta dan sesayang yang first love gue, yang gue benar-benar tulus yang kemarin gitu loh. Ya soalnya kenapa ya? Ya mungkin gue nggak pengen kayak gue nggak mau gagal lagi, cuy, gitu. Gue nggak mau gagal lagi dan gue pengen. Itulah, gue jalin aja dulu. Terus untuk effort gue sendiri sih, gue ada effort. Ya gue ke nyamperin lah, ya ngasih apalah gitu kan, effort. Cuman gue nggak tahu kenapa, mungkin kayak gue, sumpah gue paling nggak tahu ya perasaan cewek tuh gimana dan pemikiran cewek tuh gimana, guys. Banget ngedim-ngedim. Gue nggak tahu tuh cewek gimana, karena gue sendiri nggak tahu, cuy. Kayak gue udah effort yang ya, ini dah di kasus pertamanya gue kan udah effort habis-habisan, gue udah tulus, cuy, gue pengen elu gitu lah, anjir. Tapi why, ya feedback lu udah gak bisa yang gue harapin. Ya emang don't expect buat semuanya, for everything gitu loh. Lo gak bakal, apa ya, gak bakal apa yang lo mau itu terjadi. Gak bisa, karena itu adalah kuasa Tuhan. Nah, ya gue cuman mengambil hikmahnya aja sih. Gue ya, apa ya, udahlah, ya udah gue ikhlasin. Dan buat cewek selanjutnya, gue nggak bisa kayak dulu. Maksudnya ya gue nggak bisa bener-bener kayak habis-habisan gitu loh, gila-gilaan. Udah nggak bisa, cuy. Soalnya gue ya, buktinya gue kemarin-kemarin aja kayak ya udah setengah-setengah. Apalagi gue kan takut ya. Gue jujur takut, jir. Gue takut itu. Gue takutnya karena ya gue takut disesain lagi, takut ditinggalin lagi gitu. Jadi buat pembelajaran aja sih di hidup gue. Ya emang sih dia pernah berkata, setiap orang yang datang di kehidupan lo itu adalah keterkesan dirinya. Kayak dia ngasih kesan apakah ini kah gitu. Ya I know. Gue juga menolak, emang apa ya, menolak sebenarnya gimana sih, gue sebenarnya nggak menolak kalau faktanya tuh people come and go gitu, guys. Jadi ya udah, ada gak sih pertama wadah. Jadi ya udah, gue di next ceweknya ya udah gue nggak bisa effort habis-habisan, cuy, tuh. Alhamdulillah gue isi bensin dari tadi, Azizi. Dari tadi muter-muter, guys. Di pom PMI sampai pom Mas Trip muter, anjir. Gua nyari pom, padahal di dekat rumah gua ada loh pemayangan. Dan gue sampai sini, cuy, saking dari gabutnya ya. So, sorry, boy. 50, Mas. Yoi. Nah, tadi sampai mana ya, guys ya? Dan intinya gua itu nggak ngevlog kemarin ya, gara-gara gua bad mood, gara-gara itu dah drone gua crash. Jadi gua males, guys, gitu. Oke, gua mau lanjut. Papel mana ya, papel
gue bakal ini lagi, gue bakal back again. Cuman gue nggak tahu guys mau ngevlog apa gitu, gue masih nggak tahu dan gue masih ada apa ya kesibukan kerja terus guys. Jadi gue kayak sekarang mau ngambil motor kan, tujuan gue kan dari dulu ngambil motor kan, nah gitu. Jadi itu tujuan awal gue. Dan so mungkin video kali ini mungkin apa ya kayak gitu doang, gue pengen curhat aja guys sambil nyari ini, nyari bensin tadi. Dan gue besok kayaknya udah mau servis nih motor dah, soalnya ya udah gak enak cuy tarikannya. Jadi gue besok kayaknya udah apa ya bakal servis nih motor. Gue nggak tahu bakal ngevlog apa enggak besok gitu. Jadi pulang ini gue bakal lanjut editing. Udahlah mungkin cukup sekian aja video kali ini. Dan sorry banget gue udah lama gak ngevlog. Dan gara-gara apa ya, view gue juga turun, jadi gue males. Dan gue pengen apa ya, gue pengen lanjutin apa yang gue udah mulai. Dan semoga aja ini berkah buat gue. Amin ya rabbal alamin. So jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman kalian. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Jangan lupa apa ya guys ya. See you next time, see you the next video, dan see you, bye bye. Nasi goreng satu mas. Makan gini, makan sini.